Anda kembali bersama kami, satu lagi tenaga kesehatan gugur akibat COVID-19 di Indonesia. Setelah dinyatakan positif COVID-19 dan dirawat di ruang isolasi selama 5 hari, seorang dokter berusia 34 tahun meninggal dunia. Data Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya, ini merupakan dokter ketiga yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Surabaya. Jenazah Dr. Miftah Fauzi Sarengat tiba di kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Tanpa disemayamkan di rumah, jenazah Dr. Miftah dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Keluarga dan kerabat hanya bisa menyaksikan pemakaman Dr. Miftah dari kejauhan di luar lokasi pemakaman. Sebelumnya penghormatan terakhir diberikan rekan-rekan sejawat, para dokter dan tenaga medis Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan Fakultas Kedokteran Unair melepas jenazah Dr. Miftah Fauzi Sarengat. Dr. Miftah meninggal dunia setelah 5 hari dirawat di ruang isolasi pasca dinyatakan positif COVID-19. Selama berdinas, Dr. Miftah bertugas di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Dr. Sutomo dan tengah menjalani program profesi dokter spesialis penyakit dalam. Terpapar dengan COVID sehingga menyebabkan sampai dia meninggal begitu. Data Ikatan Dokter Indonesia IDI Surabaya, Dr. Miftah merupakan dokter ketiga yang meninggal akibat COVID-19 di Surabaya. Jadi kita sekali lagi berduka, ini yang satu, dua, ini yang ketiga di Surabaya. Yang ketiga di Surabaya, mudah-mudahan sekaligus ini yang terakhir. Perjuangan beliau almarhum harus kita lanjutkan karena perjuangan belum selesai. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir di negeri kita. Gugurnya tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menangani pasien COVID-19, IDI akan mengevaluasi dan memperbarui alat pelindung diri APD agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur akibat terinfeksi COVID-19. Tim Liputan Kontributor iNews Jawa Timur melaporkan.